Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba arkadaşlar Selamat datang di channel Agu Jefal Hoja Di video kali ini Aku akan mengajak teman-teman semua Berkeliling di asrama Tempat aku tinggal sekarang Jadi sekarang aku tinggal di asrama swasta Yaitu namanya Mawera Erkek RNG Yurdu Aku tinggal di asrama ini sekitar Kurang lebih hampir satu tahun Setelah sebelumnya Aku tinggal di rumah itu sekitar Dua tahun lah aku tinggal di rumah. Nah, untuk saat ini tahun keempat di Turki, aku tinggal di asrama. Nah, bagaimana asrama swasta yang ada di Turki? Saya akan mengajak teman-teman semua berkeliling. Apa saja yang ada di asrama swasta? Uh, Oke, okay, arkadaşlar, Sekarang aku akan mengajak kalian semua berkeliling di asrama uh, uh, Erkek Mawara Erkek Orange Yurdu. Nah, di sini suasananya seperti ini. Jadi asrama ini satu gedung doang, satu gedung kayak gini. Jadi dari lantai satu sampai lantai sekitar empat lantai lah gitu. Di sini. Nah, ini pintu masuknya seperti ini. Jadi seperti ini masuk. Nah biasanya kalau tidak dalam masa pandemi ada yang jaga. Jadi ada keamanannya gitulah. Sekarang lagi masa pandemi jadi. Eh, tidak ada siapa-siapa di sini hanya beberapa pelajar aja karena yang lain sudah pada pergi ke rumahnya masing-masing. Nah, pertama di sini biasanya mahasiswa itu nongkrong di sini, nongkrong di sini kan. Jadi habis makan bisa ngerokok atau sekedar nongkrong santai di sinilah. Santai-santai kayak gini. Ini enggak ya, tersusun rapi sih, soalnya kan eh apa? Mahasiswanya udah pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi Ya seperti ini suasana halamannya seperti ini. Seperti ini. Nah. Pintu masuknya kita pakai sidik jari. Oke, jadi ini e, dapurnya ini di sini. Jadi biasanya kita sarapan, makan siang, makan malam di sini. Jadi e, pelajar itu makannya di sini. Hmm. Ini kembali lagi karena pandemi tempatnya sepi jadi ya yes. berapa meja aja yang digunakan sama e, buat informasi juga asrama aku ini bukan asrama tipe yang asramanya besar gitu jadi kapasitas asrama ini itu sekitar seratusan jadi nggak sampai dua ratus cuman sedikit nanti kita lihat bagaimana suasana kamarnya. Kalau dapurnya seperti ini, jadi biasanya kita ngambil makannya di sini gitu kan. Di sini boleh nambah kok, makannya di sini boleh nambah. Jadi sistemnya tidak seperti sistem asrama pemerintah. Kalau di sini sistemnya kita tunjuk ambil, tunjuk ambil. Terus kalau misalnya kurang, kita bisa nambah. Ini. Nah, sekarang kita bakal ke kamar. Jadi pertama itu Naik tangga sini, nah jadi asrama aku ini seperti rumah karena kapasitasnya nggak terlalu banyak juga ya. Jadi sistemnya itu ya naik satu gedung, naik ke tangga, jadi ada bagian sini dan sini. Nah, jadi yang bagian sini itu kamar, jadi kamar. Nah, kita coba lihat kamarnya gimana. Nah, jadi setiap e, lantai itu ada empat kamar. Jadi ada kamar satu, dua, tiga dan empat. Nah, ini jemuran. Biasanya jemur berjemur anduk atau jemur pakaian di sini. E, biasanya karena mesin cucinya udah ada pengeringnya, jadi tinggal jemur-jemur aja di sini. Jadi nggak perlu jemur di luar lagi. Nah. Jadi, setiap kamar itu ada empat atau dua orang. Nah, ini kamar aku di sini. Kamar aku berjumlah empat orang, jadi ranjangnya ini dua tingkat. Gini kan? Nah, ini aku di sini. Ini karena orangnya udah pada pergi ke rumah semua, ya, balik ke rumah semua karena pandemi, jadi aku tinggal sendiri di sini, kayak gini. Dan juga, kalau kamar-kamar yang tadi juga ada yang dua kamar, kamar yang sebelah sana itu ada dua kamar, maksudnya e, setiap kamar dua orang. kalau di sini kan empat, di sana itu ada yang dua, jadi e, minimal dua orang, maksimal empat orang di sini asrama ini. Dan, dan juga ada lemari, ada empat lemari, empat lemari di sini. dan juga ada meja, mejanya di sini. juga buku-buku aku di sini. jadi kalau mau nulis, mau ngetik, jadi di sini ada kursinya juga. Nah, ini tempat aku ngedit-ngedit di sini ataupun ngetik-ngetik itu kan di sini. Ya jadi nggak spesial-spesial banget sih. Ya seperti ini kamarnya. Habis ini kita lihat toiletnya gimana ya. Nah jadi di sini itu toiletnya di sini tahu banyonya di sini tempat mandi lah mandinya nih, kayak gini nah jadi ada showernya di sini ini showernya di sini ini buat duduk di sini ini wastafel di sini nah di sini buat BAB nya di sini nah kenapa ada besi kayak gini jadi karena ini lantai satu ya lantai satu ini buat e, disabilitas ada dua dua toilet nah ini tempat sepatunya samping toiletnya tempat sepatu nampak nah ada dua toilet toilet yang pertama itu banyo tempat mandi ya kamar mandi lah di sini nah di sini toiletnya di sini jadi di sini ya apa namanya wc jongkok sana wc duduk ya nah ini ada wastafel juga di sana. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ruang belajar. Jadi di sini ada ruang ruang belajar tersendiri ya. Kalau misalnya di kamar rame nggak bisa belajar, di sini ada ruang belajar sendiri. Sama juga bentuknya tadi kiri kanan gitu. Nah, di sini ada ruang belajar. Ruang belajarnya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada apa? buku-buku gitu kan. Sini tempat duduknya di sini. sini juga ada ya foto-foto gini. Buku-buku lah di sini biasanya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke musola. Jadi di sini itu musola, tempat sholat di sini. Nah, kayak gini atau juga di sini biasanya digunakan buat sohbet. atau semacam apa, kelas gitulah dikasih pelajaran tiap minggunya itu ya, jadi ada hoja atau guru yang ngasih pelajaran ke eh, mahasiswa yang ingin ikut eh, apa namanya kelas ini jadi bagi yang mau mendengarkan gitu jadi ada ada tausiah ya semacam tausiah gitulah setiap minggunya jadi ya kita duduk di sini seperti ini jadi hojanya juga duduk di sana nanti sana kita duduk di sini mendengarkan hojanya ceramah atau tausiah gitulah nah di sini juga ada buku-buku buku-buku di sini banyak buku-buku bisa kita baca di sini banyak buku-buku jadi duduk-duduk di sini mendengarkan pelajaran. Nah, di sana juga di luar itu balkon ya. Jadi balkonnya balkon buat biasanya pagi-pagi kalau misalnya apa olahraga ataupun angkat-angkat besi biasanya di luar bisa gitu. Nah, sekarang kita ke e-challenge mau odase atau yang tadi kan ruang belajar ya ruang belajar jadi ruang belajarnya ada dua di sini juga ruang belajar jadi di sini di sini bisa duduk di sini bisa di sana juga bisa di sini di sini di sini juga ada papan tulis Nah, ini biasanya tempat aku jelasin pelajaran di sini, biasanya pelajaran bahasa Turki. Eh, ini tempat duduknya, kursi-kursinya, di sini tempat cair gitu kan, tempat ngeteh, bisa masak, masak airnya bagi mahasiswa yang begadang gitu, biasanya kan di sini, atau duduk di sini gitu. Ya seperti itulah suasananya karena asrama aku ini tipenya asrama kecil ya jadi nggak nggak asrama yang tipenya besar seperti itu karena asrama ini juga kapasitasnya nggak sampai e, 200 sekitar 120-an gitulah kapasitasnya jadi ya seperti ini Nah guys jadi seperti itu aja eh suasana asrama yang ada di Turki e, sederhana sih asramanya cuman nyaman untuk ditinggalkan nyaman untuk ditempati jadi e, Cukup sekian e, video kali ini semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh